Sebar konten porno di WhatsApp. So ini ada modus baru. Jadi mereka akan video call kita secara terus menerus sampai kita angkat. Nah setelah kita angkat, mereka langsung akan mengeluarkan alat kelaminnya dan men-screenshot muka kita dengan alat kelaminnya. Dan dengan foto itu oknum akan memeras kita. Jika kita yang memberikan mereka uang, maka foto kita akan disebarkan oleh oknum tersebut. Hati-hati ladies, banyak orang jahat di luar sana. Sebar konten porno di WhatsApp. So ini ada modus baru. Jadi mereka akan video call kita secara terus menerus sampai kita angkat. Nah setelah kita angkat, mereka langsung akan mengeluarkan alat kelaminnya dan men-screenshot muka kita dengan alat kelaminnya. Dan dengan foto itu oknum akan memeras kita. Jika kita yang memberikan mereka uang, maka foto kita akan disebarkan oleh oknum tersebut. Hati-hati ladies, banyak orang jahat di luar sana. Sebar konten porno di WhatsApp. So ini ada modus baru. Jadi mereka akan video call kita secara terus menerus sampai kita angkat. Nah setelah kita angkat, mereka langsung akan mengeluarkan alat kelaminnya dan men-screenshot muka kita dengan alat kelaminnya. Dan dengan foto itu oknum akan memeras kita. Jika kita yang memberikan mereka uang, maka foto kita akan disebarkan oleh oknum tersebut. Hati-hati ladies, banyak orang jahat di luar sana. Sebar konten porno di WhatsApp. So ini ada modus baru. Jadi mereka akan video call kita secara terus menerus sampai kita angkat. Nah setelah kita angkat, mereka langsung akan mengeluarkan alat kelaminnya dan men-screenshot muka kita dengan alat kelaminnya. Dan dengan foto itu oknum akan memeras kita. Jika kita yang memberikan mereka uang, maka foto kita akan disebarkan oleh oknum tersebut. Hati-hati ladies, banyak orang jahat di luar sana.